Kin gen. Lu pengen ada komen aja ya. Ayo dong. Harus keluar. Iya dong. Biar di shoot. Coba di zoom ke Indra Bekti dulu. Oh, ditanya juga lo Indra. Ayo, ya. Lu mundur dulu dong. Oh iya benar. Mbak Aspa memang lipir ya. Gak. Mbak Aspa emang maunya saya. Tolong Indra Bekti harus ikut di sini. Jadi apanya? Pakai tolong. Iya benar, minta tolong. Jadi ini lebih kepada proyek minta tolong sebenarnya Mbak Aspa. Nah, terus akhirnya diminta memang kalau bisa minta satu orang lagi casting untuk istrinya Bekti gitu. Nah, apa Mbak Asma bilang ya siapa lagi kalau chemistry-nya yang enggak lain enggak bukan istri saya sendiri. Emang gitu. Kalau yang lain enggak bisa chemistry ya? Kurang. Galak ya kayaknya ya. Ada dua pasang suami istri. Iya, ada juga. Jadi ada Tasya sama Ferry ya. Kemudian ada Indra sama istri. Kamu istrinya mana? Belum ada sih. Kalau ini kan udah sama suaminya main terus ya kan. Nah, sekarang kita kasih ya kalau di sini ada asrama juga nanti. Oh, iya iya. Salah kan? Distraksi ya benar. Ya, jadi ini salah fokus. Film pertama kita berdua memang tapi cilik film pertama kita. apa? Oh iya ada lu juga ya. Jadi ini untuk khususnya untuk kita berdua emang ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Makanya kita deg-degan banget. Dan Dila sendiri awalnya udah ngerasa sebenarnya udah kalau mainnya sama Mas Bekti lebih bahaya karena pasti banyak kritikan-kritikan dan dia bilang sampai pesan-pesan nanti kalau kamu aku pas main di situ kamu jangan marah-marahin aku di depan orang ya. Enggak. Wah, parah. Dia malah kayak gitu dong. Hampir mau enggak mau ambil sebenarnya. Eh, Bunda, rezeki anak.